pada pengurus-pengurus masjid lain, orang tak nampak seperti kami juga ada yang berkelebihan sebegini, dan sekiranya mereka tampil untuk minta kerja dan sebagainya, terimalah. Itu je bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Izwan bin Muhammad Suhaini. Saya sekarang bertugas di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. Dari kecil sebenarnya saya tak bercita-cita pun untuk jadi bilal, maksudnya tak pernah terfikir untuk jadi muazzin ni, tak pernah terfikir langsung. Tapi apa yang saya boleh cakap, saya minat dalam bidang seni suara, iaitu tarannum, termasuklah nyanyi sebagainya. Memang minat dalam bidang seni suara lah maksudnya. Cumanya bila lepas saya habis sekolah tu, cerita dia mula dia time ni. Time saya dah habis sekolah tu, tiba-tiba Masjid Negeri buka program. Dia buka macam bengkel lah, kursus bilal, something macam tu lah. So dekat dalam kursus tu macam-macam perkara yang dipelajari. Kemudian nak jadikan cerita, saya dia kursus tu ada 4 minggu. Minggu pertama, kedua, ketiga. Tiba-tiba minggu ketiga, bos ataupun Al-Fadhil Ustaz, Sahibul Fadhil Ustaz Farhan bin Wijaya, tiba-tiba hubungi melalui Ustaz Hisham, orang apa dia punya orang dia menghubungi, kata family saya, kata Ustaz Farhan suruh datang tu nak jumpa. Saya pun macam mana, saya pun tak apalah kan, datang jelah, ingat apa dah hal apa kan. Tiba jumpa dan mula saya jumpa dia suruh saya azan. Saya duduk je kat kursi tu dekat dalam bilik bos, dia suruh saya azan. Saya azan lah. Kemudian dia kata macam ni lah cik, sebenarnya saya nak lantik jadi bilal, cakap dengan ayah saya. Saya dengan ayah saya pun terkejut lah kan, tak pernah terfikir selama ni saya boleh jejak Masjid Negeri tu. Dulu merasa hanya sekadar untuk pergi kursus, dia tengok dah dilantik jadi bilal kat sana. Saya pun mula fikir dengan keluarga, bincang. Sebab saya asal di Meru, Kelang. Kemudian saya ulang alik pisah alam tiap-tiap hari. Macam mana ingat macam tu lah mula kan. Tapi rupanya biasalah kan, masjid besar ni biasa bila ada ramai punya, seminggu sekali, seminggu dua kali je. Jadi akhirnya saya menerima lah tawaran tersebut. Itu je lah kan. Memang dah semestinya memang mula-mula payah lah, sebab kita nak kenal huruf dan sebagainya. Mula rasa perit jugalah kan. Tapi saya jenis tak apalah, belajar je, belajar. Tiba alhamdulillah lah, dah boleh, dah lancar apa semua. Tiba 2008 saya ingat pertama kali saya masuk pertandingan musabaqah Quran, pertandingan tilawah dekat Perlis ketika tu, wakili Johor Bahru. Sebab saya dulu saya sekolah rendah kat sana. Macam itulah. Saya, sebab saya nak cakap down tak down, sebab saya memang tak pernah melihat. Daripada kecil tak pernah langsung melihat. Jadi kalau nak tanya perasaan down tu, saya tak pernah terfikir benda-benda. Tak pernah. Mungkin kalau soalan ni dapat kepada orang yang apa orang kata, yang adopt blind ataupun yang tiba-tiba dah besar jadi tak nampak, mungkin dia lagi down lah. Tapi kalau saya, pada saya tak, saya rasa biasa je, tak ada apa. Macam tu je lah. Sebab saya ialah orang yang daripada kecil, daripada lahir tak boleh melihat. Macam tu. Alhamdulillah lah, setakat ini bagi saya semua dah tercapai lah kan. Kalau kata cita-cita saya tu, saya pernah waktu saya sekolah waktu saya sekolah rendah pun semua tu, bila cikgu tanya, saya akan jawab saya nak jadi pendakwah bebas. Dan tu yang menjadi cita-cita saya. Dan akhirnya alhamdulillah waktu tu bulan 10 2019, bersamaan juga dengan birthday saya 22 bulan 10, saya dapat tauliah Jabatan Agama Islam Selangor untuk berceramah motivasi. Pertama-tama sekali ibu bapa saya lah yang sentiasa orang kata beri semangat pada saya dan sebagainya. Kemudian guru-guru saya yang pernah mengajar saya daripada saya sekolah rendah sampai sekolah menengah, dan
saya tidak ketinggalan untuk mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Mat Farhan bin Wijaya kerana menerima saya sebagai orang yang kurang upaya, kelainan upaya, kita istilahkan kelainan upaya penglihatan, percaya kepada saya untuk orang kata menggalas tugas sebagai seorang muazzin di masjid negeri. Dan saya minta, saya nak cakap lepas ni dalam keadaan video ni mesti semua orang dengar, saya nak beritahu pada pengurus-pengurus masjid lain, orang tak nampak seperti kami juga ada yang berkelebihan sebegini, dan sekiranya mereka tampil untuk minta kerja dan sebagainya, terimalah. Itu je bagi saya. Selagi ada bakat, kita rasa diri kita ada bakat dan sebagainya, teruskan. Dan kepada orang yang macam baru tak nampak, memang tak dapat tidak, dia memang akan rasa down. Tapi ingatlah, setiap, macam saya kata tadi, setiap kekurangan yang Allah bagi pada kita, pasti di sebalik itu ada kelebihannya. Itu yang saya boleh sebut.